Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie di Jemput Has di sini. Welcome to Pokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal wow, kongsi gambar bersama ibunya, kemelut Sheila Amzah dan keluarganya berakhir. Sebelum ini pada Oktober tahun lalu, kecoh di media sosial apabila krisis dalaman keluarga Sheila Amzah bermula selepas adiknya Shada Amzah membuat luahan mencari rumah sewa kerana mendakwa bakal dihalau keluar dari kediaman yang didiami bersama ibu mereka. Menjelaskan keadaan tersebut, Sheila membuat balasan dalam sesi siaran langsung Instagram, mendedahkan pelbagai perkara termasuk bekerja pada usia muda selain pernah dikasari Syafiq yang juga abang penyanyi itu. Ibu kepada dua anak itu turut memperincikan penjualan rumah banglo miliknya serta sikap sebenar Syafiq dan Shada sehingga ibu mereka pula tampil bersuara sekaligus menghangatkan lagi konflik berkenaan. Terbaru, ibu kepada penyanyi Sheila Amzah iaitu Fauzia Sarman memberi bayangan bahawa kemelut bersama anaknya itu sudah pun berakhir menerusi beberapa perkongsian di Instagram story. Menerusi hantaran tersebut, Fauzia berkongsi momen dirinya yang hadir ke majlis akikah anak kedua Sheila hasil perkahwinannya bersama pempengaruh Ubay MZ iaitu Ria Akira. Fauzia turut memuaknai gambar mereka sekeluarga yang bergambar di atas sebuah pelamin yang dihiasi dengan tema berwarna merah jambu. Turut kelihatan hadir ke majlis tersebut ialah dua orang adik Sheila iaitu Shada dan Syahid Amzah. Menerusi hantaran lain, Fauzia turut berkongsi gambar selfie dirinya berdua bersama Sheila. Hantaran tersebut telah mencetuskan pelbagai reaksi daripada netizen. Jika dilihat di laman TikTok, ramai yang mula memberikan ulasan dengan mengucapkan syukur. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa kemelut dalaman dalam keluarga Sheila Amzah telah berakhir. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.